Guys, ini juga ternyata adalah pohon cincau. Cincau batang namanya ya, daunnya lebar-lebar dan besar-besar. Mengapa dia dikatakan cincau batang? Karena batangnya besar ya. Ini seperti ini, unik. Sepertinya ini mudah tumbuh juga kali ya. Coba kita ambil untuk ini ya, sampel. Seger juga. Sip. Weh, rumpun batangnya besar juga. Aku baru percaya kalau ini cincau batang. Selama ini aku tahu hanya cincau hutan saja, cincau laut. Ternyata di hutan Indonesia banyak jenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk makanan. Maka daripada itu, generasi hebat yang lainnya perlu tahu. Perlu tahu dan perlu untuk melestarikannya. Oke pemirsa, ikutin terus videonya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan loncengnya serta share bila ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Sepertinya ini mudah kalau mau ditanam, jadi kita patahkan saja seperti itu ya. Coba nanti. Cara menanamnya mungkin begini ya. Kita coba ya guys. Kita taruh di sini, menanam menanam cincau batang. Kita coba. Kita tancap di sini aja dulu. Kabarnya sih mudah hidup. Dan coba pula kita tanam di sini untuk yang ini ya. Cincau ini cincau laut, seger. Sudah bisa dipanen ya. Ini cincau hutan ya, kata orang ini cincau hutan.